Ketemu lagi dengan saya Aris. Sekarang saya mau ngajarin sama kalian semua yang belum tahu ya, yang belum pernah mengemudikan truk ini. Ini adalah Isuzu ya, pengeluaran tahun 94. Mobilnya lumayan ya, besar ya. Mobil tronton. Ini sekarang saya akan mengajarin ke kalian semua bagaimana cara mengemudikan truk ini. Sekarang saya mengajarin bagaimana caranya mengendarai Isuzu ini, Isuzu tahun 94. Mobil ini termasuk mobil tua ya. Ini adalah Giga, Isuzu Giga ya. Kakeknya Isuzu Giga. Cara sistem giginya atau snellingnya gitu ini. Satunya ke depan sama kayak mobil apa aja biasa. Satu, dua yang belakang. Giganya dikit lagi sini. Tiga, empat lurus ya. Empat. Limanya ini, enam, tujuh. Giginya cuma ada tujuh ya. Giginya geser abis ke kanan, terus didorong ke depan. Itu tujuh. Kalau mundurnya sama kayak mobil Avanza juga. Geser ke kanan abis ya. Setelah itu didorong ke belakang. Ini keras, ada mobil tua ya. Sebelum kita jalan kita harus lepasin rem angin dulu. Rem anginnya, ditekan seperti ini, baru dia lepas itu rem anginnya. Setelah itu baru kita jalan. Jalan pertamanya kita menggunakan gigi 3 juga bisa ya. Tiga depan, serah di tiga, di dua boleh, di duanya tetap kayak gitu aja ya. Tiga sedikit, jalannya mobilnya gede banget seperti itu ya. Kalian harus perhatikan dan spion kiri kanan. Mundurnya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Keras, dua tangan. Kalian perhatikan ke kiri kanan ya. Sudah dulu, semoga video saya ini bermanfaat buat kalian semua ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini dan share, bagikan ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih.